Oke, sobat layangan dimanapun berada, salam satu langit dan salam satu hobi. Pada kesempatan kali ini kita lagi ada pertandingan di Lapak Cur Cikarang. Kali ini dihadiri oleh peserta-peserta yang sering naik podium, teman-teman. Jadi lihat aja nanti keseruannya, bagaimana pertandingan berlangsung. Langsung di langitnya kita lihat keseruannya. Oke, langsung gas ke. Peserta sedang mengadakan persiapan. Ada dari Cur Kang Iman, ada Bokir, ada Rahmat, ada Uda. Itu juga di sini ada Sueb. Ini dia tim panitia dari Cur Cikarang Bokir. Di sana ada tim lain lagi yang sedang bersiap-siap. Subscribe dulu, guys. Dan nyalakan loncengnya. Jakarta. Sana ada Ibat, ada tim Kopen, ada tim Angkringan. Ayo. Oke, lihat aja keseruannya, teman-teman. Depannya dari sini ada layangan dari Sonic Jawa Timuran. Ada gelasannya Brotherhood di sini hadir gelasan Brotherhood. Udah di sini menunggangkan layangan Sukoi San Jose. San Jose, gelasannya apa itu, Uda? DBK. DBK ya, punyanya sendiri, guys. Layangannya sedang mencoba untuk dimanuperin. Di sini juga ada gelasan apa ini ya? Dari Perlasi, wah, Karawang. Gelasan super turnamen, gelasan Edan. Ini sponsor kacang goreng dari Bandung, Cililin. Ada Sueb. Sueb pakai gelasan apa sekarang, Sueb? Non label, Pak. Non label. Oh, di non label. Ini ada main Kang ayam. Arif dari main ayam. Garut. Main ayam. Main ayam. Kita sambangin dari Cileungsi ini. Ada siapa nih tim dari Cileungsi ini? Dengan Mas siapa nih, Mas? Sama Salim. Mas Salim. Mas Salim udah persiapan nih rupanya nih. Gelasannya dari Royal Blue. Wus, lumayan mantap-mantap. Ini ada langganan kita nih, Edi Lak nih, langganan masuk podium. Bang Edi. Oke, juara 2. Alhamdulillah ya. Bermain lagi ini. Oh, gitu lah, lama ya, Bang ya? Lama. Iya, benar-benar. Ini siapa nih, Mas? Ricky. Oh, Mas Ricky. Wah, gila tuh, lihat nih, dari Malang ya. Dari Malang Selatan, bukan? Bukan. Ya, Malang lah. Oke, liatin layangannya ya, persiapan gelasan-gelasannya. Ada Der Panzer Don. Ada juga gelasan apa tuh, Bang Edi tuh? Monas. Wah, Monas. Gelasannya Pak itu ya? Yos-yos. Pak Yos-yos ya, Pak Yos ya. Wah, ada dari ini Der juga Panzer, tuh. Molor. Der Panzer Molor N66. Oh, keren-keren guys. Iya sih. Pokoknya ngeri deh. Kita lihat permainannya di atas yuk. Bang Edi, thank you. Oke, semuanya. Sama-sama. Ini pertandingan bagian kedua kali ini. Salam ketemu Uda. Itu dia kedua layangan berada di atas. Uda sebelah kiri dari DBKF. Sementara salam dari Kopen. Ini dia. Kedua layangan sudah mencoba mendekat kali ini. Itu masuk Uda dari bawah. Tempel Kopen. Wah, masih. Ih, belum putus. Itu dia Kopeng bandel nempel. Akhirnya udah dengan ajol-ajolnya lepas dan terpelanting ke Jonggol Selatan kali ini. Dimenangkan oleh Salam dari Kopeng Setu. Oke, kita saksikan pertandingan antara Arif ketemu siapa tadi? Bang Tio. Ketemu Bang Tio dari Kopeng. Arif dari Sapi Balap, itu dia. Arif menggunakan layangan Sapi Balap, maksudnya dari... Masih mencoba. Oh, belum. Itu dia Arif terlepas dari tangannya tadi, layangannya. Mencoba kembali manuver Arif. Itu dia udah masuk ke arah dalam. Itu dia masuk ke arah dalam. Dia mencoba untuk ngobok kali ini.
kembali Arif mencoba untuk masuk ke arah dalam. Kali ini Arif, itu dia, sayang sekali Arif driting biang kerok. Kali ini mencoba dari bawah, kali ini Arif masuk dengan layangan sapi balapnya. Arif di atas jauh lawan, itu dia masih masuk. Itu Tio, yes, akhirnya tidak kena. Kembali Tio nyambar, masih mengotak-atik layangan. Kali ini mencari manuver. Arif udah bersilangan, kali ini Arif dari bawah sebelah kiri. Arif, itu dia masuk, lepas kembali, masuk keduanya, masih keduanya, masih kobok habis. Nggak kena. Kembali mencari posisi keduanya, Tio masih masuk lagi ke arah datang. Itu dia udah nempel, masih tempel-tempelan. Rupanya Arif terpelanting kali ini ke jonggol selatan. Layangannya dimenangkan oleh Tio dari tim Kopen. Luar biasa, Arif kali ini fokus hilang karena tadi lepas dari tangan gulungannya. Ini satu tim Kopen kali ini. Salam ketemu Tio, itu dia dua layangan sudah bersiapan. Salam sebelah kanan, Tio sebelah kiri. Akankah Salam kembali memenangkan di pertandingan kali ini? Itu dia kedua layangan sudah bersiap-siap. Dari bawah rupanya Salam mencari posisi kali ini. Itu dia, Tio mencoba membayang-bayangi dari atas. Akankah Tio bisa mematahkan Salam? Masih keduanya bermanuver. Itu dia akhirnya terlepas kali ini. Tio dimenangkan Salam dari Kopen. Luar biasa. Kali ini Jaja dari Kopen ketemu Edilak dari Cilengsi. Itu dia kedua layangan sudah biasa untuk saling memukul. Sebelah kanan Jaja kali ini, Edilak dari atas kali ini dengan layangan warna kuning. Sebelah kiri itu dia masih masuk ke arah dalam. Jaja mencoba ngobok kali ini. Edi menghindar jauh, masih Jaja masuk ke arah dalam. Kobok habis rupanya. Jauh Edilak di sana. Akankah Jaja terpelanting? Akhirnya Jaja terganjal sudah oleh Edilak. Terpelanting Jaja ke laut kidul kali ini. Edilak memenangkan pertandingan. Ini Iman dari Cur ketemu Uda dari DBKF. Uda sebelah kiri dengan menggunakan layangan Sukhoi Penguin. Sementara Iman menggunakan Sukhoi sedikit ringan dari Cililin Bandung. Itu dia Iman sebelah kiri. Uda sebelah kanan mencoba bermain ganjil kah Uda dengan tekniknya yang luar biasa. Berputar-putar layangan Uda di atas. Iman mencoba membayang-bayangi. Itu dia udah masuk. Iman masuk dari bawah, itu dia akhirnya terpelanting sudah Iman dengan layangan penguinnya Uda kali ini. Dimenangkan Uda. Ayo mulai kali ini. Rahmat ketemu Salim dari Cilengsi kali ini. Rahmat dari tuan rumah Cur menggunakan layangan Sukhoi. Sama-sama Sukhoi, itu dia Rahmat di atas kali ini sebelah kanan masuk ke dalam. Itu Rahmat mencoba untuk memotong dari atas kali ini. Itu dia. Akhirnya coba Rahmat lepas kali ini. Rupanya Rahmat terpelanting, terlepas layangannya. Dimenangkan oleh Salim. Salim lawan Uda. Langsung. Ayo Uda. Pendekin dikit, layangan pendekin dikit. Salim yang berupa. Kali ini Uda ketemu Salim dari Cilengsi. Itu dia kedua layangan sudah mengudara dengan layangan Benwin Uda sebelah kanan, layangan putih hitam ketemu Salim. Itu dia akan Uda mencoba bermain tempel kali ini. Itu dia nempel. Akhirnya kembali Salim mematahkan dari DBKF Uda. Terpelanting Uda ke jonggol selatan kali ini. Kali ini Ricky ketemu Bang Bokir dari Cilengsi. Itu dia kedua layangan sudah di atas. Apakah Bokir tumbang ataukah kebalikannya? Ricky, itu dia. Oleh Bang, kita lihat pertandingan kali ini. Ricky ketemu Bokir. Bokir mencoba masuk, itu dia bersilangan. Udah bertempelan kali ini. Bokir dari atas kali ini mencoba untuk jepret, namun sayang tidak terkena. Coba kembali Bokir dari atas maju. Kali ini Bokir mencoba nyari manuver kembali.
Itu dia kedua layangan, masih masuk dari atas. Bokir mencoba keluar, akhirnya. Ah, bokir seret polos akhirnya. Tumbang bokir. Luar biasa. Kali ini bokir tumbang. Dimenangkan oleh Ricky dari Cilengsi. Kali ini Arif ketemu Ricky. Coba Ricky dari Malang mencoba Jawa Timuran kali ini. Dibayang-bayangi Arif menggunakan layangan. Kobok abis. Arif, akhirnya Arif tumbang, dinaikin doang. Kali ini luar biasa permainan Ricky. Mantap, angkringan dari Malang kali ini. Dapatkan juara. Cuma dinaikin doang bang ya. Orang nggak mukul bang ya? Nggak mukul ya? Ya udah ngapain udah satu itu. Ini Ricky ketemu Salam dari Malang sebelah kanan, Ricky sebelah kiri. Salim sebelah kiri, sorry. Itu dia. Ricky sebelah kanan mencoba layangan Sukhoi keduanya udah bersilangan kali ini. Ricky dari atas. Itu dia. Layangan dari Ricky dari bawah kali ini, itu dia. Polos. Namanya berapa? 15. Ah, main ulur kali ini tumbang Ricky. Salim memenangkan kali ini. Mantap. Ini dia kembali Edilak mau ketemu dengan Salim. Akankah Edilak bisa menumbangkan Salim dan merebutkan juara kembali? Kita lihat pertandingan di atas. Ini putra dari Garut tumbang dikobok habis. Oke, ini dia kedua layangan sudah siap. Edilak sebelah kanan, Salim sebelah kiri. Edilak udah mencoba turun kali ini layangan. Itu dia. Keduanya sudah bersiap-siap. Masuk Edilak dari atas. Itu dia. Masih Edilak mencoba untuk ngeprank. Salim memenangkan kali ini. Edilak rupanya bermain-main kali ini. Luar biasa Salim mendapatkan juara dari Cilengsi. Gimana bang? Apakah berbahagia kali ini mendapatkan juara masnya. Kembali modal untuk rupanya. Langsung 3-0 ya bang ya. Luar biasa. Mantap. Kesan-kesannya pertandingan pada hari ini Om Edi. Luar biasa nggak Om Edi? Lawan-lawannya gimana Om Edi? Lawan oke-oke semua. Cuaca mendukung, teduh, nggak terlalu panas. Luar biasa ya, luar perlawanan biasa kali ini ya. Cukup skill harus dipertarungkan kali ini ya. Alhamdulillah, angkringan. Edi masuk ke berapa nih? Masuk ke berapa? Tadi juara 2. Yang sekarang juara 2 juga. Wah, mantap Bang Edi nih. Mantap. Nih, juara 1. Ini juara satunya ini ya. Iya. Oke, mantap. Luar biasa. Oke Bang Edi ya. Oke. Terima kasih guys. Semangat. Oke sobat layangan, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Alhamdulillah pertarungan demi pertarungan sudah dilalui dan keseruannya sudah kita lewati. Akhirnya juara pun sudah ditentukan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe Jauk channelnya. Selamat bertanding kembali di lain kesempatan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.